Anda sedang menonton carikas.com dan tu dia tuan-tuan dan puan-puan. Honda CR-V generasi 6 serba baru telah pun lancar dalam pasaran kami dan dalam video ringkas ini kami akan usah apa best tentang SUV flagship terbaru daripada jenama H. Okey, yang pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat CR-V baru ni lebih besar sikit daripada CR-V lama tetapi taklah ketara perubahan saiz dia sebab styling dia, dia punya reka bentuk design dia sangatlah cantik, sangatlah sharp dan sangat upmarket, memang premium. Tapi berita lagi baik ada kat dalam. Baiklah, fakta seterusnya, Honda CR-V generasi 6 baru ini juga menerima varian keempat yang baru iaitu 2.0 EHEV RS. Ya, ini adalah varian hybrid dan ia lebih kurang sama dengan apa yang kita telah lihat dengan varian hybrid lain seperti model Civic EHEV RS, City EHEV RS dan City Hatchback EHEV RS. Yang penting sekali kat sini, ia menjanjikan penggunaan minyak yang sangat rendah, malah Honda mengatakan secara purata ia mampu mengguna serendah 7 liter per 100 km. Okey, cerita dia lebih kurang serupa dengan bahagian dalaman kabin Honda CR-V generasi 6 baru ni di mana reka bentuk design dia sangat ranggi, sangat cantik dan sangatlah premium. Tapi paling penting sekali, ciri ergonomik dia dan juga keluasan ruang kabin telah dipertingkatkan lagi daripada model lama. Okey, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, semua varian Honda CR-V baru generasi 6 ini lengkap dengan pelbagai ciri-ciri canggih secara standard. Ia termasuk touchscreen 9 inci ini yang memberi Apple CarPlay dan Android Auto, wireless charging pad dan juga fungsi Honda Connect. Kalau anda pilih varian EHEV RS ni, ada bonus. Tengok tu. Ada sound system Bose 12 speaker, suara dia memang padu. Ada head-up display dan juga kad pintar. Kunci pintar berbentuk kad. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, itulah beberapa highlight-highlight yang sangat best pasal Honda CR-V generasi 6 serba baru ini yang sekarang berada di pasaran pada harga RM159,900 hingga RM181,900 untuk varian-varian bukan hybrid. Jika anda berkenan dengan varian hybrid ini, kena tunggu sikit sebab Honda kata harga untuk varian ini akan diumumkan awal tahun hadapan. Buat masa sekarang, apa pandangan tuan-tuan dan puan-puan tentang flagship SUV baru daripada jenama H? Beri pandangan anda di ruang komen di bawah. Jangan lupa like, share dan subscribe dan seperti biasa, jangan lupa layari carikas.com/news untuk info lebih lanjut. Save more, more save. Carikas.